Mak buat apa? Ya, apa hal ni? Mak kencing kat sini? Patutlah bawa hancing satu rumah. Mak tak tahan nak pergi bilik air. Mak tak sengaja. Tak sengaja? Tak sengaja? Macam ni tak sengaja? Kalau tak sengaja, kenapa tak bersihkan? Bersihkan sekarang? Bersihkanlah betul-betul! Ya, Mak bersihkan ni. Mak nak. Macam tu ke bersihkan? Kenapa tak larat? Kalau tak larat nak bersihkan, maknanya apa? Tak larat bersihkan diri sendiri kan? Kan? Nak suruh aku bersihkan? Mak sini. Mak guna aku bersihkan. Sinilah! Cepatlah! Cepat! Sini! Sini! Kau datang sini saja menyusahkan aku kan? Kan? Tak pernah-pernah kau kencing selama ni. Tiba-tiba kencing pula ini. Sini! Dia masuk! Aku nak basuh kau. Apa saja dah. Senang-senang kau ingat aku nak basuh cuci kencing kau. Apa dia? Apa dia? Situ je kau. Sini. Ya. Sini bang. Mandikan mak ni. Kau dengar sini ya. Kau dengar sini. Kau jangan pandai-pandai nak cakap dan mengadu pula dengan anak kau. Kau tahu nasib kau kalau kau berani ya. Sini bang. Mak kencing tadi. Masya-Allah, Mak. Mak kencing eh? Ha, ada sejuk katnya. Kenapa Mak tak pergi tandas? Nah, cik Mak. Ni, Mak. Pelan-pelan. Mak. Tidurkah kainnya. Puji, Mak tak patut datang sini. Ini bukan tempat Mak. Puji, hantar Mak balik rumah Mak. Tak boleh, Mak. Mak kan tak sihat lagi. Kalau Mak balik, siapa nak jaga Mak? Siapa nak menguruskan Mak kat sana? Tak ada siapa kat sana, kan, Mak? Duduk je lah kat sini, Mak. Tapi Nora tak suka Mak dekat sini. Kalau dia tak sukakan Mak, takkan dia sanggup mandikan Mak. Sanggup masak untuk Mak, kan? Mak banyak buat dosa dengan dia. Mak tahu dia tak akan maafkan Mak. Sudahlah tu. Jangan fikir benda yang dah lepas tu. Puji percaya. Nora tu dah tambah okey. Dah boleh tiba kenyataan pun.